Peninjauan Kampung Bahari Nusantara secara nasional dipimpin langsung Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono secara daring dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diikuti 68 satuan komando wilayah TNI Angkatan Laut termasuk Lanal Bengkulu yang berada di Kampung Bahari Tapak Padri. Program Kampung Bahari Nusantara ini adalah program TNI Angkatan Laut untuk menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Tugas pokok kami TNI Angkatan Laut yaitu melaksanakan pembinaan potensi maritim dan juga pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Nanti outputnya adalah untuk mendukung daripada perekonomian masyarakat pesisir pada umumnya dan juga lebih spesifik kepada perekonomian di daerah Kelurahan Kebun Keling ini pada khususnya. Sehingga kedepannya nanti untuk program-program dari 5 klaster yang dilaksanakan ini bisa memacu kegiatan perekonomian yang ada di Kota Bengkulu ini. Diharapkan sesuai dengan tugas pokok TNI Angkatan Laut, yakni melaksanakan pembinaan potensi maritim dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, dapat turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.